Oke bro, balik lagi nih ya di channel RC Hobitech Bali ya. Nah, kali ini kita bakalan tes ya, ini bakalan tes jalan. Karena sebelumnya kita sudah buat video reviewnya ya, tapi nggak ada tes jalannya. Nah, ini saya bakalan buat tes jalan atau tes runnya. Dan ini yang seri berbeda ya, bukan yang seri kemarin. Saya mau nyoba yang seri yang ada GPS-nya ya tuh. Nah, ini adalah RC Buggy dari MJX seri 16207 ya. Dan beserta ini tambahannya yang upgradean, yang seneng mau cari speed ya. Jadi yang seneng nyari tahu speednya berapa, ini cocok di upgrade remote-nya ya. Ini dijual terpisah ya, tidak include. Ini adalah transmitter dan receiver dan GPS buat kita tahu berapa sih speednya. Oke, sebelum kita lanjutin ya, buat teman-teman yang belum bantu subscribe channel RC Hobitech Bali, mohon bantu di subscribe dulu ya. Kalian juga jangan lupa like. Dan kalian juga bisa tanya-tanya ya di kolom komentar. Oke, lanjut. Ini sudah ada review apa ya, review barangnya ya, unitnya. Sekarang saya mau keluarin aja, nggak perlu di review lagi. Semuanya sama ya, bedanya cuman remote ini. Ini remote MJX dijual terpisah. Kayaknya ini bakalan dapat remote juga paketan. Jadi dapat dua remote ya. Yang ini yang upgradean buat tahu GPS atau speednya ya. Dan di dalam box ini sudah pasti ada remote orinya. Oke, saya keluarin aja ya. Nah, ini dia ya bro, sudah kita keluarkan ya. Nah, ini paketan dari remotenya ya. Tuh banyak banget. Saya yang belum ngerti ini ya. Ini ada konektor, ada konektor apa? Kabel-kabel ya. Terus, nah ini remotenya yang bisa si GPS ya. Tuh, nanti kita lihat manual booknya ya, seperti apa caranya masang ini tuh. Dan dapat juga holder handphone, ini holder handphonenya, tapi ini si GPS ya, bukan kayak WL2S kemarin cuman holder doang ya, nggak ada GPS nya nah ini GPS buat baca nanti speednya tuh nih. Jatuh. GPS, nah ini nanti dipasang di receiver ya. Nah, ini receivernya juga. Dan remote ini ya, tidak hanya untuk di MJX ya, di RC ini, cuma kalian bisa pakai di RC manapun. Jadi ini apa istilahnya ya, compatible buat semua RC ya. Jadi kalian bisa diinstal di RC yang lain, tidak harus di MJX ya nih, karena ini sudah individu apa sih receiver namanya. Dan ini baterainya menggunakan 3 baterai ya. Kalau MJX kemarin kan cuman 2 baterai yang AA2 ya. Nah, ini 3 baterai sudah pasti jaraknya lebih jauh ya daripada baterai yang apa, remote yang bawaan aslinya nih, bawaan aslinya. Kita sudah pernah tes ya di video sebelumnya itu yang di seri 16210 ya, yang tragi itu nggak mau jauh nih. Ini dia dua pakai baterai 2 ya. Nih perbedaannya, ini lebih besar. Ini trigger throttle-nya lebih lembek ya. Kalau ini lebih kaku. Steering lebih lembek ini. Dan ini steering-nya lebih kaku ya pair-nya. Oke, ini saya nggak perlu bahas review RC-nya lagi ya, karena sudah ada di video sebelumnya. Dan sudah pasti ini kalau yang tipe bagi baterainya sudah 3 sel ya. Tuh, biar kalian lihat nih. 3S. Yang tragi sama yang monster 2S ya. Ini 3S dari pabriknya. Saya mau pasang dulu ya kelengkapannya. Dan pasang juga nih install remote-nya. Nah, nanti baru kita bakalan tes ya. Kita bakalan coba, mungkin aja bisa adu sama WL2S ya. Nah, ini saya sudah install ya, bro. GPS-nya sama receiver-nya ya. Saya nggak tahu ini, saya udah cari-cari di buku manual book-nya ini fungsinya apa ya yang dua ini, saya nggak tahu. Yang jelas ini sudah connect dan wajib kalian download aplikasi Hyper Wheels ya. Nah, ini Hyper Wheels ada di Play Store kalian atau App Store. Sebenarnya kesulitannya naruh tempatnya ya, karena ini space-nya udah agak susah banget ya nih. Itu GPS sudah di sini tuh, receiver agak amburadul ya, apalagi ditambah dua kabel ini, saya nggak tahu ya di mana tempatnya. Oke, kita hidupkan remote-nya, terus mobilnya ya.
Oke, udah hidup. Udah connect. Nah, sekarang biar connect ke nih monitornya ya. Saya lupa pasang ininya ya. Nah, ini taruh handphonenya nanti taruh di remote ya. Ini cara connect-nya dulu saya kasih tahu ya. Tet. Nah, ini scanning. Nah, ini dia. Nanti connect gitu, kalau udah connect berarti udah bisa. Nah, ini udah bisa ya. Sudah connect. Kembalikan, kok nggak mau ini handphone berkele. Tuh, jadi kita gerakan apa? Menggerakkan steering di sini, ini belok kanan, belok kiri. Terus nah ini speedometernya ya, RPM-nya. Cuman angkanya mungkin karena nggak jalan ya. Bentar, saya tes deh. Mungkin karena nggak jalan ya. Coba pas jalannya ya. Ini saya cuman ngetes doang ya. Loh, kok nggak mau? Ini kilometernya nggak mau ya? Cuman RPM-nya aja. Apa mungkin alat dua itu ya? Ini kedip-kedip. Ini. Oh, GPS-nya belum. Nah, ini GPS status sinyal searching move to open area with sinyal. Oh, mungkin di luar ya. Ini saya cari tahu dulu ya caranya gimana. Karena ini GPS-nya belum kebaca. Ini nggak connect ya. Kalau RC-nya nggak dapat GPS, nah seperti di dalam ruangan ini, dia nggak bakalan mau connect. Nah, seperti ini dia bro, tuh dia nggak bakalan connect. Tetapi kalau sudah dibawa keluar yang di apa ruang terbuka gitu, dia bakalan connect GPS-nya. Nah, ini kayaknya GPS sistemnya hanya bisa di luar ruangan ya, biar kebaca. Ini di dalam nggak kebaca dia tuh. Tadi saya sempat coba di luar, mau ya. Oke, mending langsung kita tes di luar aja ya, biar gini apa sih, biar nggak bolak-balik lagi. Ini saya pasang dulu semua. Yang jelas ini installnya udah benar, tadi udah mau ya kebacaan, tapi dia macet karena setelah saya bawa ke dalam gitu. Oke, kita langsung tes aja, let's go.
Oke bro, ini ya kita sudah review tes jalannya ya, dan kita juga sudah tes pakai remote yang seri GPS ya. Dan menurut saya RC Buggy ini cukup lumayan kencang ya dan stabil banget. Cuman buat yang senang wheelie, long wheelie agak susah ya daripada yang tragi. Tapi lebih baik daripada yang monster truck ya. Nggak terlalu cepat terlalu backflip. Nah ini bisa harus benar-benar cari yang jalan yang nggak slip ya atau yang nggak licin. Dan kita juga sudah nyoba masang install GPS ya, dan kalian wajib download aplikasinya. Nah itu yang seneng apa ya, jadi kalian bisa lihat speednya ya, saya sudah sisipin juga atau sudah isi juga ya di videonya itu. Nah ini cuman saya nggak sukanya nih posisi holder handphonenya aneh banget ya tuh, harus di samping, seharusnya kan ya seperti ini kan tuh, ini malah di samping. Kalian lihat di videonya yang sebelumnya saya tes itu, ini saya nggak seneng. Overall lainnya MJX pokoknya kuat banget ya, kitnya saya seneng ya. Ini kualitas sasis dan powernya lebih bagus jauh daripada WL Toys ya, nggak ada koging-kogingan atau delay. Nah mungkin kalau WL Toys elektroniknya masih jauh di bawah MJX ya, karena apa, ini spontannya aja udah wheelie ya, kalau WL Toys belum bisa seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini ya. Saya ucapin terima kasih banyak pokoknya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Oh ya, buat teman-teman yang belum bantu subscribe channel Airsoftech Bali, mohon bantu di subscribe ya, karena subscribe itu gratis bro. Dan kalian juga bisa like ya kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga bisa diskusi dan tanya-tanya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Thank you.